Assalamualaikum sob, kembali dengan Rizal Jondi, gue server badan besar. Sekarang saya diminta untuk test drive e-bike Bataras ya. Ini produk dalam negeri, produk anak bangsa. Kita tes kemampuannya. Produksinya baru untuk seli ya, ya sob ya. Tapi nanti kedepannya akan ada untuk sepeda touring dan sepeda MTB dan lain-lain. Mudah-mudahan kita coba ya sob. Nah ini baru kita cobain nih. Tadi kalau untuk jalan datar sih, wih sangat membantu ya kan. Dan kalau kita tes di jalan lumayan nanjak ya, nanjaknya nggak terlalu. Nah itu benar-benar harus menggunakan power yang kelima. Gear kita harus naikin juga sampai full karena ini cuman 3 speed internal 3 speed. Jadi kita naikin sampai full yang ketiga, terus dibantu dengan powernya itu yang kelima. Baru lumayan. 3 ya tuh 3 bisa sebenarnya, cuman sampai berdiri-berdiri. Iya, berdiri-berdiri gitu. Kelemahannya apa, kelemahan? Kalau kelemahannya sih, kalau yang e-bike ini ya tentunya pasti dia ada jarak tempuh ya. Ada jarak tempuh, ada kekuatan baterai, yang ini kurang lebih 50 kilo, 50 sampai 70 kilo. Udah ada yang tes juga sampai di 70 gitu. Ya tentunya kelemahannya itu, pasti ketahanan baterainya membantu. Buat commuting berarti pas lah ya? Pas untuk commuting. Tapi kalau untuk jarak jauh ya, yang seharinya bisa di atas 100 kilo, kayaknya kapasitas baterainya harus ditambah deh. Kalau yang lain? Pedal asis dan yang lain-lain? Nah itu juga lumayan membantu, jadi nggak perlu kita pencet apa sih namanya itu ya, motornya ya. Dengan kita goes, itu powernya nambah. Itu sangat membantu di sini. Om, ini sepeda listrik mereknya apa, Om? Ini kalau kami sih ngeluarnya untuk yang e-kitnya itu Bataras, Om. Bataras ya? Ya. Jadi mereknya Bataras? Bataras itu lokal produk. Kami berani menyampaikan, kami manufakturingnya ada di daerah Jababeka, Cikarang, Bekasi, Om. Jadi secara garis besarnya, ini adalah kayak dewa-dewa Batara, gitu kan, Om. Jadi kemampuannya mungkin kami bisa setarakan dengan adanya ini, seperti ada kemampuan tambahan dari para dewa-dewa, begitu Om. Begitu ya. Nah ini berarti yang dijual motor listrik ya? Ya, kita arahnya ke ekinya motor listriknya itu Om. Apa aja yang dijual Om? Jadi kalau di kami nanti kan satu set yang kami sampaikan itu adalah hub set sama baterainya dengan monitor kontrolernya segala macam, yang itu ada speednya, ada indikator untuk kecepatan, indikator konsumsinya, untuk daya listriknya. Ditambah lagi nanti di situ juga kita bisa mengetahui jarak tempuh yang sudah kita gunakan tuh berapa kilo kalau kita mau ngelihat, begitu Om. Om, ini kalau untuk harga di sekitaran berapa Om? Kalau di kami dengan spek ini kita harganya untuk, memang ini produk development awal kami, di sekitaran harga 6,5 juta Om. 6,5 juta, kalau untuk full bike ada Om? Kalau full bike kami menyediakan satu yang dari join dengan company kami, dalam artian satu grup yang beda divisi ada full bike-nya, atau enggak custom dengan sepeda merek lain, monggo kami bisa membantu dan bisa diaplikasikan. Oh, harganya berapa kalau yang full bike Om? Kalau yang full bike di kami harganya adalah 13 Om. 6,5 untuk baterainya, 6,5 untuk bike-nya sendiri.